Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, sayyidina Muhammad, wa alihi wa sahbihi wa alhamdulillah, Pak. Atur talam-talam yang para alumni sekalian. Mobil khusus kepada Sahibul Bait, Bapak Misbah Profit, keluarga. Ini terus si Pak Rofi ini jadi nyelampit. Tapi kurang lebih memiliki kok pena rasan ini asrak. Justru si nyelampit ini kok adem. Nge banyak ketenangan ya sama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hifdzus sirri. Sirri utawi iki kudu ngreksa rahasia. Ngreksa rahasia, sirrun niku artine rahasia. Dadi lek sirsiran niku rahasia, rahasiaan. Mulane bedane sirsiran karo rabi. Kalau rabi niku diumumkan. Bahkan walimah itu mengundang tetangga banyak. Bahkan di zaman kanjeng Nabi ditabui dorfut dufuf, rumah terbang-terbangan. Kalau saat ini di salonan, meskipun di zaman corona harus izin kalau pakai salon. Supaya tidak terjadi fitnah. Karena kalau semua orang tahu, maka hubungannya jelas, maka lebih menenteramkan. Maka orang sirsiran karena rahasia-rahasiaan enaknya koi lobo masih betul benar. Mesti ada kekacauan di dalam pikiran. Maka perkara sing bingung ini itu soalnya. Perkara sing halal itu insyaallah menenteramkan hati. Tidak sampai ngadepi perkara bingung. Iki halal apa haram gitu loh. Kira-kira lek dilakoni iki tentrem apa boten ati. An Jabir ibni Abdullah dan bahkan saking Jabir bin Abdullah anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawu sapa kanjeng Nabi ida hadatsa nalikane gunemi sapa ar-rajulu. Hadisnya ini arah juru wong lanang. Nangi sih maksud gak lanang rohnya wedol ya bodoh. Tapi teksnya arah juru al-hadis yang hadis ibu neman thumal tafatan nuli nolah noleh tolah toleh sebuah jul bahaya mongko utawi hikayah atau hadis bahaya mongko di hadis. Hadis dimana hikayah iku amanah tuh amanah di muannaskan itu ben cocok kalau amanah khabarnya atau hadisnya dimaknai sebagai hikayah sehingga pakai dia bukan gua rawahu atau mukti an muhtamir ibni salmanah kala ngendika sapa muhtamir sami tu rungu sapa ingsun abi ing bapak ingsun sinten bapak ini Sulaiman, mungkin cerita Muqtamir anaknya Pak Sulaiman. Muqtamir cerita bapakku krungu, bapakku ya Sulaiman. Sami itu krungu sapa ingsun abi bapak ingsun kalah ngendikan sapa abi. Sami itu krungu sapa ingsun Anas bin Malik. Ing Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kola, ini kemudian kola nih. Kola, nanti kau sobat Anas bin Malik. Asarra ilayhan nabiyu. Asarra nyimpan rahasia ilayya maring ingsun sopohan nabiyu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirron ing rahasia siji.
Fama akhbartu mongko orang ngabari sapa ingsun. Fama akhbartu mongko orang ngabari sapa ingsun bihi kelawan sirron. Ba'dal ahadan ing wong siji. Ba'dahu ing dalem sawetara setan ing Kanjeng Nabi. Walaqad sa'alat lan ditene teman-teman takon ni ing ingsun sapa Ummu Sulaim ni engsun moko salah lan teman-teman takoni engsun sapa Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha fama akhbartu moko orang ngabari sapa engsun haing Ummu Sulaim bihi kelawan sir rawahul Bukhari. Sabun berbicara tentang menjaga rahasia, namanya rahasia itu ya dirahasiakan, tidak diomong-omongkan kepada orang lain. Lah anehnya sekarang itu ada rahasia namanya rahasia umum. Rahasia tapi umum, rahasia tapi semua orang tahu. Terjadinya rahasia umum ini karena orang tidak bisa menjaga rahasia. Tetelek curhat nang kanca. Tolong aku kate curhat, ojo pondo sopo-sopo, jangan bilang siapa, sampai bercerita-cerita. Besoknya temannya ini ketemu temannya lagi, ngomong, aku tak cerita ya si A cerita nang aku, tapi ini jangan bilang siapa-siapa. Jadi setiap mau membocorkan rahasia pakai password dulu, jangan bilang siapa-siapa. A ke B, B ke C, D, E, F, G, sampai Z, ngerti kafe. Ini rahasia umum. Perbudakan sudah tidak ada di muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan gitu. Tapi mental budak itu masih ada. Mental budak. Apa mental budak itu? Di antara salah satu sifat budak itu adalah tidak bisa nyimpen rahasia. Jadi lek ana wong kok dititipi rahasia, kok dibocorno, itu sebetulnya mentalnya budak. Meskipun orangnya sudah merdeka 75 tahun yang silam bangsa Indonesia. Tapi ternyata masih banyak yang menjadi budak. Maka dikatakan oleh para ulama di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan qulubul ahrar kuburul asrar. Kulubul ahrar, hati dari orang-orang yang merdeka alias bukan budak adalah kuburul asrar, menjadi kuburan bagi rahasia-rahasia. Artinya cirine wong iku merdeka, dia bisa menyimpan rahasia. Pada hadis yang pertama baginda Rasul dawuh idza haddatsa ar-rajul al-hadits tsumma tafata fa hiya amala. Kalau ada orang ngomong kemudian sebelum ngomong dia tsumma tafata haddatsa ar-rajul al-hadits, dia ngomong tapi tatkala ngomong dia tolak kanan tolak kiri. Iya ono sing rungono ora ono sing rungono ono sing kuping opo ora. Tolak kanan tolak kiri fa hiya amala, maka yang diomongkan itu adalah amanah. Ada satu rahasia yang wajib disimpan rapat-rapat.
tidak ada yang lebih kuat menyimpan rahasia daripada dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih kuat menyimpan rahasia kecuali dirinya sendiri. Jadi lek sampean duwe rahasia dan rahasia ini kepingin tersimpan, tidak ada orang yang tahu, ya jangan dikasih tahu orang lain. Lah kalau sampean sendiri tidak bisa, aku iki gak poena lek tak simpen dhewe, aku tak curhat nang kanca, iku berarti sampean gak iso nyimpen rahasiane sampean dhewe. Loh, sampean kok menuntut orang lain bisa nyimpen rahasiane sampean? Wong sampean rahasiane sampean dhewe yo ora iso nyimpen kok. Kok ngarep-ngarep wong liya iso nyimpen rahasiane sampean? Iki berarti sing bodho sinten iki? Ngono kepingin rahasianya tidak terbongkar. Kenapa rahasia? Makanya disimpan. Maka jadilah hati ini seperti segoro. Jadilah hati ini seperti lautan. Lautan ini bisa menampung apa saja tanpa berubah airnya. Air laut itu air yang kuat, memiliki sifat yang kuat. Jendingannya sampean lek ngimu iwak situk mari ngono mati utawa tikus kecemplung mari ngono mati, air yang sak lebih dari 2 kulah itu pun itu akan berubah. Tapi iya, air laut, semua yang hidup di laut matinya juga di laut, mulai dari ikan teri yang kecil sampai ikan paus yang besar, yo matinya di laut. Tapi tunggu nah sampean, air laut itu berubah baunya, gak ada. Maka jadilah hati kita itu seperti samudera, seperti laut yang bisa menampung apa saja. Itulah yang disebut dengan kulubul ahrar, hatinya orang-orang merdeka. Masalah segede apapun, maka dilihat hati. Kalau hatinya luas, dia tetap yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang datang kepada seorang kiai. Pak kiai, kalau lagi sumpah di masalah ini ternyata, ya Allah. Maka kemudian seorang kiai ini, anak ini disuruh ngambil garam. Di pawon itu cukup no garam. Saya ada gelas di situ, air putih masukkan, diudah, umbir, wasin banyak. Oh ya, ayo kita keluar. Di halaman lagi ya itu ada kolam, ambil itu garam, ambil lagi, cemplung nih kolam. Coba kamu ambil air satu gelas dari situ. Ya perasaan bedo nggak? Dan ini buatan asin ya. Lo opo? Kok gak asin? Padahal garamnya sama. Ini boyo ini kata apa sih? Jadikannya obuan. Maka jadikanlah hatimu itu luas. Maka kalau dikatakan, termasuk yang sering disampaikan oleh Al-Marfullah Romi Badruddin itu, arba'un minas sa'adah au min sa'adatil mar'i, salah satu 4 faktor kebahagiaan itu, salah satunya adalah ayyakuna baituhu wasi'an, omai jembar, omai jembar. Tapi terus para ulama, omah yang dimaksud di situ adalah hati. Karena lek atine ciu, maksud sak hektar dibangun omah kabeh sik rasane ciu. Sik kurang. Tapi rumah sekecil apapun lek atine sing ombo rasane ombo, maka rumahnya akan berasa baiti jannati, rumahku surga. Coba lihat griyane Kanjeng Nabi, dalemnya Kanjeng Nabi. Rumahnya Kanjeng Nabi itu kecil, bahkan lebih kecil dari rumah panjenengan yang paling kecil di sini. Sekecilian dalemnya Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi ora tau sumpah. Ya rasul, ya bingung, enggak bingung.
bahkan rumahnya digelar sebagai baiti jannah, di rumahku surga. Coba ono wong utang beriki keluar rumah, begitu masuk rumah dibuka rumahnya, lawang itu buka nolak kanan dari dulu di sana suarga. Nanti kamu buat tersambar lebu naik omai dewi, apapun bentuknya, bagaimanapun, seberapapun luasnya, masuk seperti itu. Pernah kamu buat tersambar, oh suarga. Padahal omai sampean itu luwih gede ketimbang omai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sampean ini buatan kurang nopo-nopo saja. Mau kurang situ. Kurang apa? Kurang syukur nang kersane Gusti Allah. Orang bersyukur itu ojo ngenteni sugih. Lek ana wong ning bersyukur ngenteni sugih, yakin lek sugih gak akan dia pernah bersyukur karena masih kurang. Maka bersyukurlah, maka saya Allah akan mencukupi kebutuhan. Di WA itu banyak tersebar gambar anak kecil lahir tanpa kaki begini. Begitu duduk, kakinya digambar, sikil digambar di kapur. Digambar di kapur. Maka sampai duwe sikil tok niku lho. Lho niku pengarang. Tapi ojo ngenteni isine dompet penuh kan alhamdulillah, mulai duwe iku penuh aku tak syukur. Jangan. Sikil sampean gak diketok iku alhamdulillah. Lah sampean ke rumah sakit hari ini betapa banyaknya orang jadwal dokter bedah, dokter apa namanya itu yang mengamputasi orang yang kena kencing manis, berapa orang? Karena kalau orang mau amputasi si antri, berarti kan tiap hari ada orang di bawah. Mulai kocok ngerasuloh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kabeh wong dari liapal praktek ilali. Ono umum ngerti kalau ke ke arah selatan itu tutup neng sumber banjir. Kalau ke utara tutup neng Surabaya. Ngerti wongi, tapi wongi ini melaku neng ke selatan. Ada orang melaku neng ke selatan, neng itu. Begitu tanya, Pak, sampai kati nabi melaku itu. Aku kati nang Surabaya, jadi. Tapi terus melaku itu, bahkan wiritane Surabaya, Surabaya, Surabaya. Tapi melakunya gini, itu nyampe nomor kira-kira. Iku podo karo uwo, mau coba kita, bentino. Tunggu nih suge, suge, suge. Tapi bentino ngerasuloh. Ini apa kan tutup? Melaku ngidul dungu ini tutup di Surabaya, wiritani Surabaya, Surabaya, tapi melaku ini ngidul. Ini sampai nangin itu. Soalnya dari lehak Isya Kartun, lo ngerti dari apa lo lak balik. Tapi kelakuannya lali. Ngerti lehak ngidul, ngidul ini nang sumber manjing, lehak ngalor nang Surabaya. Tapi si panggah melaku ngidul padahal niatnya nang Surabaya. Dan ini dibenak oleh sampai mau coba kita. Ketemu tonggo, ya apa? Alhamdulillah. Pun kok, ojo kerso lo disip. Ya Allah, sakmong. Jangan tampakkan kesusahan sampean kepada orang lain. Dengan menampakkan kesusahan kepada orang lain, tidak ada manfaatnya, justru panjenengan berarti cemoohan orang lain. Dadi ketok no pengenan iku suge. Ali bahasan sih dua utang. Orang saya cerita cerita, masa cuma cerita loh kamu ni kakak kakak dene. Bantunya urus saya cerita apa apa. Ini rahasia aja. Wis rahasia. Wis madul lah ngerasa Gusti Allah. Tapi lek madul itu disertai dengan syukur. Ojo madul dong. Syukur. Ya Allah, saya lihat ada orang itu. Dua anak. Anak balik balik lorang kan rumah sakit balik lorang subhanallah ya Allah. Kali paling bahasan sampai dua anak papan dua anak limo gak tahu mampu rumah sakit belas sampai gede. Alhamdulillah itu nikmatnya luar biasa nih. Soalnya rezeki itu bukan hanya gaji, bukan hanya sih gambar abang
biru apa mana sih saya ini sih gambar itu limo ayar rahasia itu disimpan di situ. Hadis yang kedua, Anas bin Malik pernah bercerita Kanjeng Nabi ku pernah titip rahasia tergulung, katanya Anas bin Malik. Maka karena Kanjeng Nabi percaya kepadaku untuk menyimpan rahasia ini, maka setelah wafatnya Kanjeng Nabi pun aku tidak pernah cerita-cerita. Bahkan Ummu Sulaim pernah cerita tentang rahasia itu, tapi aku tidak pernah mengabarkannya. Ini rahasia. Cuma rahasia ini ngerti. Tidak ada sih. Lihat panggil rahasia ini misalnya. Sampai kalau tonggol ini titip rahasia. Tapi ternyata di dalam rahasia itu ada utang piutang. Ada haknya orang lain. Kok mungkin mati? Rahasia itu harus dibuka. Karena ada kewajiban, apa namanya, ada haknya orang lain. Supaya nopo keluargane bantu. Lek gak dibuka, justru gak ada. Wong mati kok sik diutang. Mpun mati biasa sampean ibadah tahajud gak tau dulu. Wong mati syahid itu. Yughfaru lahu illa ade. Semua orang mati saya kuabe ganjar nopo dosa ning 10 besok. Kecoba dosane utang. Kalau ada hak kewajiban, ya dibuka. Itu harus dibuka. Atau sebaiknya dibuka. Yang sebaiknya dibuka itu kalau memang misalnya terkait dengan karomah, karomah seseorang. Kiai bien sampai ngertos misalnya, ya itu ngeten-ngeten kan, tapi karomah sama kiainya cerita nusopo-sopo. Tapi lepun kerja, itu boleh bahkan dianjurkan. Kalau itu babnya karomah, karena memang wali niki rumongso izin lek karomai diketahui oleh orang lain seperti orang awam malu aibnya ketahuan orang lain. Lho niki sampean niki ugemi temenanan. Dadi lek pancen iku wali tenanan duwe karomah, karomai gak ditutuh-tutuhne. Bahkan kalau ketahuan orang dan sengaja, malu ketahuan. Seperti kita, orang awam, kok ngelakoni dosa, kok gendaan, kok ketakuan, apa tonggo, ketemuanmu, izin. Pas Ramadan kok, mokel kok ketemuanmu, kan izin, kok dukar izin ini. Lihat tidak, ada orang duit kehebatan, kok ditutup-tutupin sama orang lio. Nah, gini-gini, enak omah, gue tak tutupin. Masih hebat. Ojo luwih mundhaman. Niku hebat di setan, hebat di jin. Wali. Tapi ana kitab jenenge Al Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Al Furqan pembeda antara wali ni Gusti Allah be wali ni setan. Wali setan. Sekarang itu banyak orang terbujuk sama jin sama setan. Mulai niku tingkat karomah kemuliaan di sisi Allah ini tuh sampe isok miber. Bukan berjalan di atas air, bukan bisa menghilang, bukan bisa memanggil tuyul macam-macam, bukan itu. Ini tuh jadi keramat. Keramat siji, keramat loro, keramat telu. Keramat sing dai keramat niku istiqo. Al-istiqomah afdal min alfi karamah, lebih dari 1000 karamah. Mereka ada cocok umur, ada anak uang di karamah cici, loro, telu, papat, limu. Sampai lah istiqomah, duit saya karamah sampai. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ada orang manggil arwah. Ada anak uang, ini di rumah anak sampai lagi. Saat ini saya kata model mohon manggil arwah ini arwahnya. Arwah itu like mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun, balik angkat saya itu si Allah. Ada di alam barzah, barzah itu hanya dinding tebal, dinding yang tidak bisa ditembus siapa. Jadi kalau orang mati, mari kau arwahnya gentayangan. Orang kau ceritanya, lu, kau nunggu kau dulu kau mati ini mirip ni.
iya ono, tapi kudu wong sing mati. Niku jin sing medeni-medeni sampean. Jin iku iso ngrupa sapa wae, saged. Wong sing mati mari bunuh diri diketoki tangga-tangga. Itu bukan orang yang mati, itu orang mati itu kalau di dalam kuburan mati, arwahnya balik nang ngersane Gusti Allah. Boleh jadi dia mendapatkan nikmat dari Allah atau dia mendapatkan siksa kubur. Masa pas disiksa ucun? Ini udah ditahanan. Gak ono istilah ucun, gak ada. Bisa manggil arwahnya ini orang yang mati ini. Bahkan arwahnya Kanjeng Nabi bisa dihadirkan. Kok hebat? Ini gue sendiri pasuruan pandangan. Arwahnya Kanjeng Nabi bisa dipanggil, Masya Allah. Coba cek mulyon ini sampean Kanjeng Nabi bisa tergoy. Ya Allah. Lu iya tekor ibu, lu kita menang. Iya betul, kita tidak menuduh dia bohong, tidak. Dia beneran bisa mendatangkan ini, tapi yang dia itu karena gobloknya. Menurut saya bukan goblok, kecil ngaku nih arwah ini, dia percaya. Itu bukan roh, tapi dia adalah penjelmaan dari jinnya. Jadi bukan jin, bukan rohnya. Bukan rohnya Kanjeng Nabi, bukan rohnya siapa ya. Loh, Kanjeng Nabi kan gak iso ditembak, gak iso dipalsukan, gak bisa di... Apa jenis? Gak iso di... Gak iso di... Gak bisa diserupakan, gak bisa di... Apa oh, jenis? Orang jin gak bisa menjelma seperti jelma Kanjeng Nabi. Enggak ras. Tapi ngetel masalahnya. Masalahnya, misalnya. Sampai diceritani ono wong Amerika. Ono wong Amerika jenenge Albert Steffhoven misalnya. Cerita. Iku wong hebat, wong akeh duwe, ngeten. Tapi awake dhewe iki gak pernah pedo. Leres. Tiang sita sing kula sebut. Moro-moro ono wong teko mrene. Ngaku, sama ngerti ya. Aku tak kau aku Amerika jenenge Albert Steffhoven aku ini. Sebisa cita aku dek ini masuk di aku ini. Ya percaya lah, namanya gak tau betul. Terus, bukannya dia mirip, sama sekali tidak mirip. Sing asli ini kuru, wong ini lemu. Tapi percaya, wong sebab gak pada betul. Kodok kalau Kanjeng Nabi, orang yang oh ini armanya Kanjeng Nabi bentuknya begini. Lo macam gak tau petuk Kanjeng Nabi. Itu sehari gak nembak Kanjeng Nabi. Kok gak persis? Kok nembak persis 11-12 itu nembak jadi. Ini bukan 11-12, 1-12. Tapi karena bodoh nih gak pernah ngerti. Ngaku ya gitu. Jadi arwah itu gak bisa buat main-main kayak begitu. Arwah itu baina asabi rahman, itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang sih model-model ini orang usah apa sih? Orang usah diremes. Kulen nanti ada orang cerita, iso nekano arwah. Panggilnya apa? Niku, lek ana wong teko ngomong mati, apa yang mati sapa teko? Bapak sampean iki meh mlebu swarga. Tapi kecantong. Tapi kurang titik meh. Lalu terus mbak, ya nopo jangan. Sampai aku tuh sodako. Pinten mbak, 30 juta. Sodako yang fakir miskin nang anak yatim. Iku engko arwah bapak sama di sodako munggah nang suaraku. Gipun kulo bari sodako. Loh, aku tuh sodako nang aku. Loh kulo bari langsung, mboten saged kudu kulo. Oh hebat. Lah kan kita nih, kan dan itu ternyata banyak datanya satu buah sing wis ditampa duwe nek kan lho ngeten sik percaya sing model ngeten sing heran nek ana alumni ya wis ngaji ngene iki percaya lho masyaallah iki ngajine model opo percaya dikorei masyaallah sama dengan orang yang punya sakti begini begini lek jumatan gak jumatan sampeyan kok jumatan lho jare sapa ojo fitnah lho. Aku tak teko, aku naik Jumatan di Masjidil Haram. Konjone jam siji boleh
Tekan masjid, tekan karo iki. Jarene mulih tekan Masjidil Haram. Jam 1 kurang Jumatan nek ono. Jumatane kok setengah 5 ngono, jam 4 kaya Jumatan. Lah wong Jumatan nek endi terus? Dia tidak bohong, bukan bohong. Dia itu jujur. Cuma dia itu dibawa ke alam. Jin-jin sakong tuwa pinter di model Masjidil Haram, wong iki digoruno. Tapi saking gobloke wong iki percaya ngono lho. Jadi bukannya dia bohong, dia benar, memang benar dia. Kita tidak menuduh dia itu bohong, dia benar kayak gitu. Cuma alamnya lain. Ada cerita ini. Ada seorang santri biasa ngaji kepada seorang kiai. Moro-moro gak teko. Bek kiai ini golek nang disimpulane. Dari kondale, ah lu santri ini pindah guru. Meguru nang kono. Oh ya wis menit telun. Menit telun. Eh fulan, kamu saya kok gak mau ngaji ya apa? Ngapun tepat yang pulau niku ngawas di Meriko. Lalu terus lapa kau pindah? Di Meriko niku pulau sakir di Janang Suwarko. Banyak pengajian tingkat tinggi kayak begini. So di Janang Suwarko, gede. Ya apa rupanya Suwarko itu cari? Oh Suwarko itu pindah pakai begini 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 ceritakan. Oh iya iya. Ini ya Suwarko itu kan pengen gede banget. Dulu niki hina blasley. Ini engko lek dijak menenang swarga. Awong gelem ora apa-apa. Tapi lek dijak muleh, aja gelem muleh ya. Apa muleh wong enak ndek kono kok muleh, aja gelem muleh. Nggih Pak Kyai. Dia pulang. Keesokan harinya dia sowan kepada kiainya yang baru itu. Ah, itu malam maghrib dia sowan. Ayo kita pergi ke surga. Dia itu banget. Betul, dia diajak ke surga. Wah, setelah lama di surga dijak mulai karo kiai ini. Ayo leh, ini waktunya santai, waktu sambangan. Santai. Ayo boleh-boleh cari kiai, cari santri. Boten Pak Kyai, boten kula kangali mriki. Ayo iki waktune boten pokoke lari. Ayo nyowes tak tinggal. Ditinggal karo kiai. Ternyata pas subuh anak itu terbangun, ternyata dia berada di atas tumpukan sampah. Yang iku swargane. Sing di oleh karo setan karo jin mboten. Jadi dia bukan bohong, tidak, tapi dia ditipu oleh jin, oleh setan macam-macam. Mulane iku wong lek kate wiritan mboten niku syaratane harus pepedise. Syaratul Qadir Jailani wiritan, tapi Syaratul Qadir Jailani itu kan pepe syaratnya luar biasa. Bareng wiritan satu malam, kemudian ada cahaya datang buah cahayanya ketawa ha ha Syaratul Qadir qad ahlaltu laka jami'an muharramat. Cahaya tadi kemudian berkata, ya Abdul Qadir, awakmu sudah diwali saya ini, kabeh sing haram tak halal no kan ku awakmu. Langsung orang bangkit disawat kan Syaratul Qadir disawat, eh syaratul lain, eh yang terlaknat nyingkir. Langsung cahaya semburat. Mengenai semburat itu kemudian menjadi petang. Dan ada suara Syaratul Qadir, kok ngerti lah aku ini setan. Padahal aku semacam malaikat. Sudah ada cahaya, cahaya kan macam malaikat. Jadi Syaratul Qadir, iya. Lek pancen awakmu malaikat, awakmu Gusti Allah, gak mungkin sing halal kok dadi sing haram kok dadi halal. Ini ilmu, ini pondasi. Lah seandainya Syaratul Qadir ini gak pernah ngaji syariat, lo aja bener. Wah, alhamdulillah, berarti aku wis paling gugur, wis bintang 4 sekarang. Lah kan gitu. Makanya itu perlu, perlu. Napa? Sebelum menapaki tarekat kayak begitu, tadi wiritan macam-macam, syaratnya harus dimatangkan dulu supaya supados napa gak gampang dibujuki karo jin, dibujuki karo setan macam-macam kados padha. Ya Allah. Kau selamat kabeh ini. Amin amin amin. Ya Allah. Kulo niki dilapori ada alumni juga. Minggu tadi ku ada orang di kampungnya. Oh, wonten di kampung kulo. Wiritan kok. Niku ndek omah titel ditulis dhewe. Al 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 al. Al. Niku luwih dawa ale ketimbang Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi pangkatnya luwih akeh ketimbang Syekh Abdul Qadir Jailani, masya Allah. Alkohol gitu. Wengi niki karena syariatnya gurung bebek wis dia melangkah.
menuju alam-alam yang kayak begitu. Tapi sepanjang bener ngono, tapi ya bukan masalah keramat apa ora, ini bener apa ora gitu kan. Bener apa tidak, sesuai syariat apa tidak. Karena kita hidup di dunia ini menjalani syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan pada selamat kafe. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari gangguannya jin, setan, minal jinnati wan nas. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita hidayah di jalan yang lurus dengan mengamalkan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.